Halo semuanya, jadi kali ini aku mau bikin tutorial hijab segi empat syar'i menutup dada. Hijab yang aku pakai itu dari Vanilla Hijab yang bermotif warnanya hitam, dan kebetulan ini hijabnya belum aku setrika, jadi sadadanya kayak gini. Ya. Jadi kalau menurut pengalamanku, hijab dari Vanilla Hijab ini walaupun belum disetrika tapi tetap bisa kelihatan rapi banget, dan dia itu gampang banget buat dirapiin sendiri pakai tangan. Gini, nah ini sama sekali nggak disetrika, jadi karena dia bermotif juga kusutnya itu nggak kelihatan. Oke, jadi ini yang pertama. Tutorial yang pertama, seperti biasa dibentuk seperti ini. Nah, nggak kelihatan kusut kan? Ini sama sekali nggak ada di setrika loh. Pakai ini. Nitik. Bohlam. Dan sisi yang satunya dikaitkan pakai peniti di sini, peniti atau bros. Kalau aku pakai bros. Ini hasilnya. Oke, untuk model yang kedua, yang ini aku copot dulu. Dan yang ini juga dicopot karena kita nggak pakai peniti, tapi kita pakai jarum pentul. Tetap seperti ini posisinya dan panjangnya sama, tapi pakai jarum pentul. Jadi sisi, biasanya aku sisi kanan aku agak lipat seperti ini, kemudian aku masukin ke sini. Ke sini. Nah, ini dibentuk agak dirapiin dikit, kemudian di apa namanya ya, ditekan, jadi dilapisin sama yang luarnya, kemudian pakai jarum pentul. Jarum pentulnya dicantolin di sisi luar. Oke, jadi dicantolin di sisi luar kayak gini. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Hampir sama sih kayak tadi, tapi dia yang ini di bagian luar gitu. Jadi di sini itu kayak gini, di sebelah sini kayak gini. Nah, kemudian yang lepasannya ini sebenarnya terserah sih kreasinya, tapi kan kita mau untuk menutup dada karena bagian sini masih di atas, sedikit di atas dada. Jadi yang bagian sininya kita bawa ke sini. Nah, seperti ini. Pakai bros lagi. Oke. Jadi seperti ini. Nah, kalau dilihat dari hasilnya sih, ini sama sekali nggak kelihatan kusutnya. Jadi itulah kelebihannya bahan hijabnya si Vanilla Hijab ini, karena gampang banget kalau mau buru-buru dan dia kondisinya belum disetrika, tinggal dirapiin aja pakai tangan, terus di
dibentuk aja langsung, dan ini tuh seharian awet banget paripurna, tegak paripurnanya gitu. Jadi recommended banget kalau untuk punya hijab. Itu dulu dari aku tutorial hijab menutup dadanya, dan ada dua macam. Dan kalau misalnya kalian mau punya hijab kayak gini, bisa didapetin di Farilah Hijab, karena bahannya bagus banget, kualitasnya bagus, dan ini aku udah pakai selama 1 tahun hijab ini. Oke, itu dulu videonya. Thank you for watching and have a good one.